bengkak kan, lihat kan. Dia udah bengkak. Pak Carlos ngasih tadi. Langsung Pak Carlos ngasih. Hah? Oh? Kan gitu. 26. 26. Tim Litan, betul dia. Heeh. 26 tahun lahir di Dewi. Ini sudah kawin lah, karena dia bawa, aku pun kurang tahu. Ada kakak tak? Ada bawa kakak tak, Bapak? Tidak ada, dia punya kakak di rumah. Di rumah, sudah dia bikin kakak seorang lagi. Pak, kita identitas Pak ya. Ada catat ini Pak ya. 26 tahun Pak ya. Sudah sahabat-sahabat dulu, Bapak. Kita selesai dulu satu-satu ya. Kami ikutnya ya. Satu-satu ya dulu. Bapak, ini contohnya lah. Mui, bawa dong, contohnya. Oh. Pakai apa bang? Pakai apa? Hei, tidak sedap di salah satu rumah kos di Jalan Tani Gang Syadane. Kemudian petugas meluncur ke TKP, memang rumah yang dimaksud dalam keadaan terkunci ya. Memang kita datang bahwa sudah menyengat itu ya, diperkirakan memang ada mayat itu. Setelah itu kita diusahakan untuk membuka kamar itu, setelah dibuka memang ditemukan sesosok mayat jenis kelamin perempuan menggunakan pakaian tiktok gitu ya, pakaian dalam warna hitam gitu, warna hitam. Nah, setelah kita konfirmasi dengan warga setempat bahwa dari pemilik kos itu menyatakan bahwa orang tersebut mulai menginap di tempat kos itu mulai tanggal 1 Juli. Ya, 1 Juli sampai sekarang dan beberapa hari memang tidak kelihatan gitu. Nah, gitu. Untuk penyebab-penyebab kematian masih dalam penyidikan. Kemudian perlu kami tambahkan bahwa pada mayat tidak sama sekali tidak ditemukan identitas. Nah, setelah kita telusuri diperkirakan mayat itu warga dari Sungai Duri gitu. Tapi untuk lebih jelasnya ya kita juga lagi menghubungi dari pihak keluarganya yang kemungkinan akan datang mengecek di rumah sakit. Sekarang mayat sudah sedang diamankan di rumah sakit umum Abdul Aziz. Untuk penyebab kematian sendiri masih belum tahu, Pak. Ya, penyebab kematian kita belum bisa memastikan, ya, belum bisa memastikan, masih dalam penyelidikan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga kerjasama dengan Polres untuk melakukan penyelidikan tentang penemuan mayat ini. Diperkirakan sudah berapa hari? Diperkirakan mungkin sekitar 5 atau 6 hari mayat itu. Di rumah itu rumah atau kos, Pak? Itu tempat kos. Kos Sopi. Ya, kos Sopi di situ ada 5 pintu atau 6 pintu dia di rumah kos yang ketiga gitu. Berdasarkan olah TKP sementara.